Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haritman di Haritman Channel. Oke, baik rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan coba tayangkan video terkait situasi demo di kantor camat Lengayang. Dalam demo tersebut tidak ada kata sepakat sebetulnya antara pendemo dengan camat. Ini penyebabnya di mulai karena camat tersebut dalam akun Facebooknya membuat atau menulis terkait Yahudi sehingga masyarakat tersinggung. Akhirnya masyarakat melakukan demo. Nah, ketika demo tidak ada kata sepakat, akhirnya masyarakat melakukan penyegelan di ruangan camat. Tidak berapa lama setelah itu camat keluar dan memasuki mobil. Mobil tersebut akhirnya diserang oleh warga, sehingga pada kaca bagian kiri, kalau saya tidak salah, pecah. Belum diketahui bagaimana kondisi camat setelah itu, karena mobil tersebut melaju ke arah utara. Camat tidak diganti. Kita Yeah!